Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simermata menggelar acara pemberian piagam penghargaan kepada 17 anggota, diantaranya 10 anggota dari Polsek Lowokworo dan 7 anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota atas keberhasilannya mengungkap kasus narkotika dan bahan berbahaya di wilayah hukum Malang Kota. Kegiatan tersebut diadakan di halaman Mapolresta Malang Kota dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 personel Polresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simermata mengatakan akan konsisten memberikan reward dan punishment kepada setiap anggotanya yang berprestasi maupun yang lalai dalam menjalankan tugas. Akan terus konsisten untuk melakukan pemberian reward kepada seluruh anggota, tidak hanya yang berasal dari kegiatan operasional, tapi juga administrasi. Nah, itu kita laksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya. Untuk kegiatan pemberian punishment pun tetap kita berikan kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran, baik itu kode etik, disiplin maupun juga pidana. Dan kita akan konsisten di dalam pemberian reward dan punishment kepada seluruh anggota. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.